Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Semoga dengan kita berdoa, pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Sebelum Ibu mulai pelajarannya, Ibu akan mengabsen dulu Mas Wisnu, Mbak Kesa, Mbak Nida, Mbak Vina, Mbak Rizka, Mbak Marcella, Mas Arif. Untuk pelajaran hari ini, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali pada materi sebelumnya. Coba pada pelajaran yang lalu kalian sudah mempelajari tentang nutrisi pada makanan. Nah, coba siapa yang masih ingat nutrisi pada makanan itu ada apa saja? Ya, Mbak Devi, apa Mbak? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Nah, untuk mengetahui jawabannya, Ibu akan share PowerPoint ya, yang nanti materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang proses pencernaan sekaligus organ-organ yang berpengaruh dalam pencernaan. Nah, tujuan dari kita mempelajari materi tersebut setelah kalian mengamati video, kajian literatur, dan melakukan diskusi bersama guru dan teman, peserta didik dapat yang pertama menentukan organ-organ dalam sistem pencernaan secara urut. Nah, sebelum kalian nanti melakukan pengamatan video, Ibu akan menayangkan ada gambar. Nah, dari gambar ini, apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Orang yang sedang makan, Bu. Ya, bagus. Orang yang sedang makan. Nah, ketika makan, pasti kita yang pertama adalah bagaimana ini orangnya? Harus bagaimana? Membuka mulut. Nah, dari gambar ini kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Ya, bagaimana mengubah makanan? Ada lagi yang lain? Dari permasalahan tersebut, nanti coba kalian amati video yang Ibu bagikan. Nah, kemudian kalian diskusikan, kalian kerjakan sesuai dengan yang ada di LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat. Masih semangat untuk belajar kan? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang organ pencernaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan video dan kajian literatur, urutan daftar organ pencernaan dari yang paling atas sampai bawah beserta fungsinya adalah: nama organ pertama rongga mulut, terdiri dari gigi dan lidah. Jenis pencernaan gigi adalah mekanik, fungsi mengunyah makanan. Jenis pencernaan lidah adalah mekanik dan kimiawi, fungsi melumatkan dan menelan makanan. Yang kedua, kerongkongan, jenis pencernaan mekanik, fungsi mendorong makanan. Nama organ yang ketiga, lambung, jenis pencernaan mekanik dan kimiawi, fungsi mengaduk-aduk dan memecahkan makanan. Nama organ keempat, usus halus, jenis pencernaan kimiawi, fungsi menyerap makanan. Nama organ kelima, usus besar, jenis pencernaan mekanik, fungsi membantu pembusukan makanan. Pengelompokan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Kelenjar pencernaan, air liur, hati, dan pankreas. Enzim pencernaan dan letaknya dalam organ pencernaan. Enzim ftalin di rongga mulut. Enzim pepsin di lambung. Enzim renin di lambung. Enzim amilase pankreas. Enzim lipase pankreas. Enzim tripsin pankreas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saskia Ramadhani. Saya akan menyimpulkan. Satu, proses pencernaan terdiri dari dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik, proses merubah makanan menjadi lebih halus seperti mengunyah. Pencernaan kimiawi, proses merubah makanan menjadi lebih halus dengan bantuan enzim. 2. Organ pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan, mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kelenjar pencernaan, hati, pankreas, dan air liur. 3. Makanan pedas dan asam dapat meningkatkan kadar asam sehingga kadar semakin meningkat dan lambung menjadi kurang berfungsi. 4. Anjuran mengunyah 33 kali karena semakin halus makanan, maka akan semakin mudah terserap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita cermati kembali organ-organ pencernaan. Terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan tanggapan terhadap pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, nanti kalian kerjakan kuis yang sudah Ibu bagikan link Google Formnya di atas, nanti yang kalian kerjakan. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kalian akan mempelajari gangguan pencernaan. Untuk itu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.